Akhirnya. Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapil Jambi dari Komisi 8, Haji Hasan Basri Agus, didampingi staf ahli Haji Sarah Sadin, mengunjungi dan memberikan pembekalan kuliah kerja jata atau KUKERTA Institut Agama Islam Yasni Bungo tahun akademik 2022-2023 di Aula Kampus Institut Agama Islam Yasni Bungo, Kamis 17 November 2022. Selain dihadiri HBA, dihadiri pula Bupati Kabupaten Bungo yang diwakili staf ahli bidang keuangan dan SDM, staf ahli Haji Sarasadin, Ketua Yayasan Dr. Andes Haji Idham Khalid, Rektor IAI Yasni Bungo Dr. Muhammad Solihin MPDI, Ketua LAM Kabupaten Bungo Haji Hasan, dan semua mahasiswa-mahasiswi peserta KUKERTA. Kegiatan ini terlaksana untuk mewujudkan sinergitas bersama masyarakat dalam pembangunan menuju Bungo Master berbasis adat budaya lokal. Terlihat penyambutan oleh Ketua LAM Jambi ini dengan tarian adat Bungo. Peserta rombongan kami Bungo, ambillah pire menuju kapur, pinang dan selayang, kokong. Bapak Ibu Harian, Bapak HBA selama beberapa tahun terakhir. Acara dibuka dengan bacaan Ummul Quran oleh mahasiswa semester 8 Wawasa Putra, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IAI Yasni Bungo. Terlihat ribuan mahasiswa dan mahasiswi mengikuti acara dengan hikmat dan semangat. Kegiatan ini langsung dibuka oleh mantan Gubernur Jambi periode 2010-2015 HBA. Dan HBA juga sempat menceritakan pengalamannya dari bawah sehingga menjadi sukses kepada mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Yasni Bungo. Masih jangka sekali pertama dari BIN sudah kali jaga beberapa orang pesan. Dan ini kami salah satu guru anggota. Beliau adalah orang keras, bahkan ulama dan tokoh yang sebagai bapak. Dan kalau beliau mendirikan yayasan seperti ini, tidak salah dan memang tidak kita ragukan. Beliau adalah tokoh Jambi muda pada saat itu yang visioner. Berpikirnya jauh ke depan. Bukan berpikir untuk umum saja, tapi berpikir untuk pekerjaan. Dia adalah dosen UIN atau UIN dan istana. Tapi nampaknya beliau tidak panjang umur ya, masih muda sudah menunggu kita semua. Banyak tokoh-tokoh muda yang seangkatan beliau pada saat itu banyak sudah meninggal. Dan itu selalu saya ternyata perbuatan baik ada orang lain dari media pegawai pada saat itu terhadap anak-anak kesalian akan gak kangen. Dulu orang tua saya tidak terpikirkan mau jadi apa, tapi yang jelas perangkat kedapi masuk pesantren biasa saya 6 tahun pagi sore biasa di Sibangwa. Pagi PGA 6 tahun swasta, sore Tarawiyah Aliyah. Alhamdulillah sore hari ini saya
diundang oleh Ketua Yayasan dan Pak Rektor IAI Yasni Yudo lepas anak kita yang diberikan PKKN tentang pilihan kejadian di dalam wilayah Kabupaten Tetangga. Alhamdulillah bagi saya ya, memang sudah lama saya tidak kesini untuk mendapatkan di acara yang sudah ternyata perkembangan yayasan atau institut ini luar biasa. Sekarang mahasiswanya sudah mencapai 1.600-an. Itu sebenarnya mahasiswa 1.600 sudah cukup lah. Minimal kalau untuk biaya operasional sudah tidak masalah lagi. Malahan mungkin bisa dapat saving untuk membangun fisik lainnya, bukan-bukan fisik lain. Dan tentunya ya saya berharap ke depan institut ini akan semakin berkembang. Dan jika mungkin ya menjadi yang excellent, minimal bumbu dan bersejak. Bahwa banyak sekali perguruan tinggi yang sekarang sudah selesai mengembangkan diri. Ternyata mengurus pendidikan atau ada punya yayasan pendidikan membutuhkan betul. Bayangkan di sini bukan sedikit dosen dan tenaga tata usahanya yang bisa kita pekerjakan. Artinya menciptakan lapang pekerjaan. Kami selaku ketua yayasan kita terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda atas kehadiran beliau ke kampus ini melihat perkembangan. Karena kampus ini dulunya sampai dengan tahun 2009 numpang. Tiap tahun kita dibantu gedung oleh orang, tapi tanahnya punya orang. Nah, kalau tanahnya diambil, sudahlah. Kita tidak mau gitu. Zaman beliau jadi gubernur, kita mendapat hibah pembangunan gedung ini. Inilah sejarah kita gedung. Itulah awal cikal bakal kamu kita pindah sini, dan hari ini alhamdulillah kita sudah berkembang sangat besar atas dukungan umat Islam di Kota Minggu ya, dan Kabupaten Kebo, Kabupaten Tasik Raya, Kabupaten Tangin dan kami yang banyak juga di sini. Alhamdulillah kita sekarang menjadi salah satu kebuan ini yang dipercaya, dan akreditasinya B, instruksinya juga B, jurun-jurun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami seluruh keluarga besar Fakultas Institut Agama Islam Yasni Yudo merasa sangat bersyukur sekali dan merasa sangat terharu hari ini dikunjungi salah satu tokoh Provinsi Jambi yang semua kita sudah kenal, Pak Sandiaga Uno, sudah kita kenal Pak Eka, yang juga merupakan anggota DPR RI Komisi 8 yang hari ini berkenan hadir di kampus ini merupakan rasa bangga dan rasa syukur luar biasa. Maka kami berharap dengan kehadiran beliau di hari ini bisa mengobati kerinduan kita kepada beliau, karena beliau sudah sibuk dan salah satu tokoh yang banyak memberikan kontribusi dan pemikiran bagi Provinsi Jambi ini pada umumnya. Kegiatan ini ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh mahasiswa bernama Abdi, foto bersama, dan ramah tamah. Dari Kabupaten Bungo, Hamdi melaporkan untuk Pojok HBA.